Nabi kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tuzakirukumul akhirah wa turiqqu bikumul afidah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dulu aku pernah larang kamu semua dari ziarah kubur, tapi hari ini kata Rasulullah, ziarahlah kubur. Temung adalah seorang wanita yang bernama Tun Prabu yang telah menyerahkan negeri Perak untuk diperintah oleh Sultan Perak yang pertama, Sultan Muzaffar Shah. Tok Temung ni makam keramat ya, ya, bagi Kesultanan Perak ya. Tok Temung ialah adik kepada Tun Saban. Tun Saban ialah anak kepada bendahara Perak ya. Jadi ada hubung kait sebab Sultan Muzaffar Shah pun daripada Kesultanan Melaka juga, dan Tok Temung dan Tun Saban ni pun juga ada hubungan dengan Melaka. Dan negeri Perak ni sebelum kedatangan Kesultanan yang pertama, ada pembesar-pembesar dah yang tinggal di negeri Perak ni, dan salah di antara pembesar itu Tun Saban yang melantik adik dia menjadi di kawasan ini, di kawasan Ulu Ulu Perak di sini ni, di Kati ini. Jadi ada perjanjian. Kalau kita tengok masa pertabalan Sultan Perak yang pertama, Tok Temung dengan Tun Saban hadir dalam pertabalan tu, dan itu yang kita ada mastika embun tadi. Jadi Tok Temung ini penting dalam sejarah negeri Perak. Dia seorang pembesar, dan sultan-sultan Perak yang dilantik menjadi menaiki takhta negeri Perak akan datang sebagai tanda hormat kepada Tok Temung.
Shah tu kes pertama Perak. Tapi sebelum tu pemerintahan ni beliau lah. Seorang perempuan nama dia Sharifah Zulaika Badriah Amatullah binti Sultan Arifin Said Ismail Al-Jalani. Kamat perlu besar. Dia ni perempuan lah. Walaupun dia perempuan, dia memerintah kerajaan. Itu tu makanan suami dia Said Abdul Rahman. Untuk semua tu perempuan. Betul-betul misal perempuan. Untuk Temung. Temung tu pasal kawasan nama Temung. Dia pemerintah kerajaan Ulu Perak. Tahun sekian-sekian dia serah pada Sultan Perak. Belakang-belakang pemerintahan nanti dia pengajian. Ya, pemerintah negeri. Dia ada bagi satu, bukan pengajian. Satu geliga embun tu dia bagi sampai sekarang kita guna lagi. Dah 500 tahun dah. Kerajaan Perak simpan. Nama Umarok juga ke? Dia lebih kurang pada pemerintah lah. Pada Umarok. Ada suami kan tu? Syed Abdul Rahman. Kalau keturunan tu dia ada. Kalau nama Syed Sharifah ni, dia Sharifah. Mungkin Selalun tu. Ada baik lah. Anak-anak pun ada. Maksudnya tu, kebelah mana? Alam di Bali. Dia kita zukah lah kat dia, kita buka. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Saya doakan supaya orang yang tengok video ini dipermudahkan urusan, dikurniakan rezeki yang halal, dan yang paling penting sekali, sentiasa diberkati oleh Allah.